أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. Surah Zalzalah apabila Allah menggambarkan bagaimana keadaan goncangan yang berlaku pada hari kiamat. Sangat dahsyat, sangat menakutkan, sehingga bumi yang patuh pada perintah Allah SWT hanya patuh, dan patuhnya adalah melakukan kehancuran buat dirinya sendiri. Dan cuba bayang bagaimana nasib bagi manusia pada ketika itu. Dan orang-orang soleh, orang-orang yang memahami akan apa yang nak disampaikan oleh Allah SWT, apabila Allah menyatakan bahawa manusia akan dibangunkan dalam kelompok-kelompok, dan kita tahu bahawa kelompok hanya terjadi pada dua kelompok di hari akhirat. Yang pertama, kelompok-kelompok manusia yang taat pada Allah, dan yang kedua adalah kelompok manusia yang derhaka pada Allah. Dan bagaimana nasib manusia apabila dia berada dalam kelompok manusia yang derhaka pada Allah? Dan bagaimana pula kegembiraan yang tergambar bagi yang sekiranya dia berada dalam kelompok manusia-manusia yang taat pada Allah? Justru itulah kesedaran ini membawa kepada satu amalan yang begitu hebat dalam diri manusia. Allah memberitahu kepada kita bahawa فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Manusia yang melakukan amal walaupun sebesar zarrah, amal itu hanya sebesar zarrah, maka amal itu di hari pembalasan ketika ditimbang amalan-amalan mereka, maka tetap akan diperlihatkan amalan untuk Allah memberikan ganjaran. Tetapi sebaliknya bagi manusia-manusia bila mendapati bahawa sekiranya dia melakukan amal syarran yang jahat walaupun sebesar zarrah, maka akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat itu dikatakan bahawa tidak ada saat yang lebih menakutkan pada manusia. Di dunia, manusia menyembunyikan kejahatan mereka. Manusia cuba menutup-menutup kejahatan mereka. Tetapi cuba bayang bagaimana detailnya Allah menilai seseorang manusia, dan pada saat tersebut Allah akan memperlihatkan semua yang mereka lakukan. Cuba bayang kalaulah sebesar zarrah ataupun sebesar molekul, itu juga telah diperlihatkan betapa amalan-amalan yang lain. Maka surah ini membentuk manusia agar menjaga setiap amalannya, kerana dia tahu bahawa setiap amalannya itu akan diperlihatkan kembali di hari pembalasan tersebut.